Larry, 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 ya, Larry, Larry, Larry. Apaan anjir, buset dah. Larry, kamu udah ngerjain PR MTK dari Pak Guru? Udah, tadi gue nyontek ke si Catika. Untung dia mau kasih lihat. Awalnya gue minta contekan ke si Dinda, tapi gue ditagih mesti bayar uang kas dulu. Lagi bokeh. Oh, pantas kamu bangunnya pagi ya? Biasanya mepet terus bangunnya kesiangan. Ya, begitulah orang ganteng. Gue butuh tidur cantik supaya gue makin ganteng, ya nggak, ya nggak? Tumben kali ini aku yang merasa ingin nabok. Anak-anak, harap tenang. Kita kedatangan anak baru yang datang dari dunia lain. Silahkan masuk. Wah, Larry, sepertinya kita akan mendapat teman baru. Dunia lain. Hehe, anak baru nih. Harus kita ajarin sopan santun dulu sebelum kita ajak masuk ke geng kita. Tunggu dulu. Itu kan... Micin Boy! Micin Boy, silakan perkenalkan dirimu. Dan tolong tim medis bawa Larry ke ruang UKS supaya tidak mengganggu waktu jam pelajaran. Siapa, guru? Halo, kawan-kawan. Nama gue Micin Boy. Hari ini adalah hari pertama gue masuk SMP. Gue semangat banget bisa ketemu kalian. Hehehe. Sekarang giliran tugasku untuk menyembuhkan bocah jamur itu hingga tidak sempat bertemu si kumis penggaris. Oke, Micin Boy, terima kasih atas perkenalannya. Silahkan cari tempat duduk. Pak Guru, Micin Boy ngerebut tempat duduk Larry. Micin Boy, kamu nggak boleh. Acil, kamu nggak boleh kasar gitu sama murid baru kita. Baiklah anak-anak, silahkan keluarkan PR MTK kalian. Pak Guru, aku sudah selesai loh. Wah, kamu pintar banget Micin Boy. Padahal kamu baru masuk kelas, udah selesai aja PR-nya. 100 buat kamu. Itu kan buku PR punya Larry. Micin Boy, kamu harus kembaliin buku itu sekarang juga. Acil, kamu udah dibilang jangan gangguin murid baru kita. Kalau kamu gak mau belajar, mending kamu bapak strap. Berdiri di luar kelas sampai pulang sekarang juga. Iya, pelajaran tadi susah juga ya. Udah waktunya pulang nih. Dadah, bocah berkepala jamur. Gue pulang dulu. Ih, kamu jahat, Micin Boy. Awas kamu ya. Acil, kamu masih gangguin murid baru kita. Pakai ngacem-ngacem segala. Sebagai hukumannya, kamu saya suruh bersihin toilet sekarang juga. Gini amat hidup. Mantap.